Janda Baik. Sebuah kampung frizat Melayu yang terletak dalam daerah Bentong Pahang. Kedudukannya adalah kira-kira 36 km dari Kuala Lumpur dengan 45 minit permanduan. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah tanda sokongan. Kampung Janda Baik pada asalnya mula ditirokai dan dibuka oleh 3 orang individu yang datang dari Bentong Pahang pada 1932, iaitu Haji Yasih Daun, Haji Kadir Hitam dan Haji Idris Awang. Namun, cerita di sebalik nama kampung yang unik ini sebenarnya bermula daripada kisah yang disampaikan secara turun-menurun oleh generasi ke generasi penduduk kampung tersebut. Menurut sumber, cerita nama kampung Janda Baik ini berasal daripada kisah orang asli yang mendiami kampung ini. Sepasang suami isteri orang asli yang mendiami kawasan ini mengusahakan tanaman padi huma di lereng sebuah bukit di sini. Dan menjadi lumrah alam rumah tangga, terdapat sedikit perselisihan faham yang terjadi kepada pasangan ini dan perselisihan ini terjadi sebelum padi huma berbuah. Akibat dari perselisihan itu, mereka membawa haluan masing-masing dan berpisah. Masa berlalu dan sampai masanya, padi huma ini berbuah dan boleh dituai hasilnya. Setelah berkira-kira waktu yang cukup untuk padi dituai, pasangan ini datang semula ke tempat mereka sama-sama mengusahakan tanaman tersebut. Pasangan ini telah bertemu semula di tempat yang dipanggil Pulau Santap. Setelah bertemu, pasangan ini berbaik dan kembali menjadi suami isteri. Mengambil sempena janda yang berbaik semula dengan suaminya, tempat ini dipanggil Janda Baik. Nama tersebut telah kekal sehingga kini dan sangat terkenal dengan pelbagai tempat menarik yang menarik pengunjung untuk berehat dan bersantai di sini. Sekian saja buat kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.